Bendera kebangsaan ialah bendera yang mewakili dan melambangkan sesebuah negara tertentu. Kalau perasan, tiada satu negara pun yang menggunakan warna ungu sebagai warna bendera. Pelik bukan? Agak-agak kenapa ya? Ini adalah sebabnya. Ungu merupakan sebuah warna hasil gabungan daripada warna biru dan warna merah. Menurut psikologi, warna ungu membawa simbol royalti dan kekayaan. Warna ungu menjadi warna yang hampir tidak pernah digunakan di dalam bendera kebangsaan negara. Ini adalah kerana warna ungu secara semula jadinya adalah sangat mahal dan sukar untuk dijumpai. Disebabkan ia sangat mahal, ia menjadi sebuah warna yang unik dan mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Cerah seakan merah tetapi tenang seakan biru. Oleh itu, warna ungu dikenali sebagai simbol kerajaan. Pada abad ke-16 di Inggeris, Ratu Elizabeth I telah melarang orang-orang di luar keluarga kerajaan untuk memakai warna tersebut. Warna ungu pertama kalinya tercipta dihasilkan oleh satu spesies siput yang berasal dari Laut Mediterania. Spesies siput Bolindus brandaris atau dikenali sebagai Spiny Dinurex menghasilkan sebuah berwarna yang dikenali sebagai Tyrian Purple. Bandar Phoenician di Tyre atau sekarang dikenali sebagai Lebanon merupakan satu-satunya pusat untuk mendapatkan pewarna tersebut. Pada ketika itu, ia terlalu mahal sehinggakan menjadi harga dan berbaloi dilabuhkan sebagai emas. Bagi mendapatkan warna ini, ia memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk memecahkan cengkrang siput ini dan mengekstrak mucus yang menghasilkan pewarna tersebut dan menjemur dibiarkan terdedah pada matahari selama sebuah masa yang tepat. Ia memerlukan sebanyak 250,000 siput hanya untuk mendapatkan 1 gram pewarna yang boleh digunakan. Hasilnya adalah warna ungu yang cerah dengan jangka hayat yang lama. Namun begitu, situasi tersebut berubah pada tahun 1856 ketika William Henry Perkin telah berjaya mendapatkan cara bagi mencipta pewarna ungu secara sintetik tanpa memerlukan sejumlah besar siput Spiny Dinurex. Setelah itu, pembuatan warna ungu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan diproduksikan secara banyak dengan tanpa memerlukan tenaga kerja yang ramai. Kini, penciptaan warna ungu sintetik telah memberi peluang kepada semua masyarakat tanpa mengira status harta dan darjat untuk menggunakan warna ini secara meluas. Terdapat dua buah negara yang kini menggunakan warna ungu pada bendera kebangsaan mereka. Berikut adalah negara Dominika dan Nicaragua yang kedua-duanya mempunyai bendera yang muncul setelah abad ke-20. Adakah anda bersetuju dengan informasi ini? Nyatakan pendapat anda di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube dan Facebook KMN Box.